Assalamualaikum. Hari ni kita ada sebiji Myvi nak upgrade brake Honda. Honda Odyssey depan. Yang ni customer pilih disc baru yang memang tak perlu nak pakai center cone dah. Disc ni hanya ada dekat LAN Automotive Engineering Work. Dia saiz memang 11 inci, 282mm. Memang cun-cun, fit lubang ni, fit lubang Myvi ni. Sekejap lagi kita tengok macam mana dia punya ni. Fit ni macam mana. Kita tengok dia pasang lah. Ni sebelum pasang tengah buka dulu. Sekarang ni kita dah buka dah tayar dia. Kita boleh tengok ni dia punya disc yang lama kecil ya. Yang kita orang akan pasang kejap lagi yang Honda Odyssey 11 inci. Memang jauh beza. Kita tengok kejap lagi beza dia macam mana. Okay, jom kita tengok dia punya yang tengah ni. Fit dia macam mana. Okay, nampak? Empat lubang, cun-cun. Yang tengah pun tak payah buat center cone dah. Nampak? Okay, kita tengok disc dia besar pun. Kita tengok daripada dia segi saiz. Nampak beza. Ni yang Myvi ni. Ni Honda ni. Okay, sekarang kita nak pasang. Okay, ni kita nak pasang. Okay, nampak. Kalau beli barang saja nak pasang sendiri pun senang ya. Sebab apa, bracket dia semua dah ada dalam tu. Nak beli barang boleh call kita. Okay, yang sebelah kanan dah siap pasang lah. Dah siap pasang. Nampak ni. Tak perlu dah center cone. Memang cun-cun ya. Pakai kaliper Honda. Honda Odyssey. Yang tengah menonton, jangan lupa tekan button subscribe. Support-support sikit bos. Okey, ni kita tengok dia dah siap. Kita dah bleeding. Kita tengok daripada segi blade pack. Dia punya saiz pun beza lah. Tengok ni blade pack yang Myvi ni lah. Yang ni yang Honda ni. Ni Honda ni lah. Yang lain dia. Okey, dah siap lah. Kita nak pasang tayar. Nampak? Memang cantik lah. Macam biasa kita top rein dulu. Okey, boleh. Okey, dah siap. Memang cantik. Dekat luar hujan lah. Tak berapa nak dengar hujan.